Iya, masih lumayan banyak ternyata ya. Oh, sensi yang belum masuk. Guna aku men. Oke, okay. Sensei boleh dilanjutin? Lanjut aja ya. Oke. Lalu ini pola selanjutnya ada nani-nanimo ya. Nani-nanimo ini dia artinya juga. A juga B. Hai. Ini ada contoh. Watashi dan Nihonjin ya. Watashi desu. Nihonjin desu. Lalu ini ada gambar kedua. Yamazaki-san, Yamazaki desu, Nihonjin desu. Selanjutnya sensei. Nah, kalau menjadi kalimat mo ini ya, ini kita bikin kalimat pertama dulu. Watashi wa Nihonjin desu. Kalimat positif ya. Saya adalah orang Jepang. Nah, ketika kita mau pakai partikel mo ya, mau pakai pola mo, jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Ano katamu Nihonjin desu. Atau artinya orang itu juga orang Jepang. Jadi ada kesamaan dengan kalimat pertama ya. Kalau dia juga orang Jepang, sama seperti saya. Baik, selanjutnya. Ya, ini ada dua macam ya. A, wa, x des. Lalu, b, mu, x des. Jadi, ini tuh ada kesamaan. Yang dikotakin ini tuh ada kesamaan. Atau artinya A adalah X. B juga adalah X ya. Juga ini pakainya mo. Nah, ini ada contoh lain ya. Hanzawa-san wa ginkoin desu. Hanzawa-san adalah pegawai bank desu ya. Bentuk positif. Nah, Tomari-san mo ginkoin desu. Jadi, Tomari-san juga pegawai bank. Kenapa pakai mo? Karena dia sama-sama ginkoin. Jadi, ketika dia memiliki profesi yang sama atau memiliki kesamaan, orang kedua itu pakai istilah pakai partikel mo. Atau ini bahasa Inggrisnya shared property ya. Ada kesamaan di antara A dan B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, gak ada ya. Kah? Oke, yang mau ini ya. Juga cara pakainya sama kayak bahasa Indonesia ya. Ini juga ini gitu loh. Itu juga itu. Jadi nggak ada tukar-tukaran. Nggak perlu tukar-tukaran. Oke, coba yang mau terjemahkan ke bahasa Jepang ya. Menggunakan nani nani des, nani nani mo, nani nani des. Yang mau boleh komen atau langsung di chat aja ya. Kalau enggak kita belah dua nih, soalnya ini kan kebanyakan dua bagian ya. Dua bagian, dua bagian. Jadi hampir semua mungkin bisa kena nih. Baik. Coba nomor satu, sensei pilih dua orang nih. Kata sensei boleh pilih. Oke. Bagian pertama siapa yang jawab? Bagian pertama Rahel ya. Rahel mau coba jawab bagian pertama. Terus yang kedua siapa yang lanjutin? Yang kedua Alika ya. Alika. Rachel, Rachel. Rachel?
Masih ada nggak orangnya? Masih. Si ya? Rachel mau jawab? So, saya. Saya. I say no. Yang punya siapa? Kita kan perusahaan ya. Kita kan karyawan. Karyawan itu dimiliki oleh siapa? Watashi wa? Rachel, kayaknya aku kehilangan dia deh. Okay. Tapi ada. Okay. Rachel, watashi wa? Masih ada. Saya ini milik apa ya? Watashi no ime. IMG. Watashi wa? Watashi wa? Kan kita ya, kita topiknya udah benar. Saya adalah kan hitungannya adalah karyawan perusahaan IMC. Jadi kita adalah karyawan. Karyawan dari apa? Dari perusahaan IMC kan? Berarti watashi wa IMC karena IMC yang memiliki karyawan ini dan pemiliknya di depan kan? Watashi wa IMC no. Benar. I shine atau shine boleh. Artinya pegawai perusahaan, sama aja. Watashi wa IMC no shine desu. Jangan lupa kasih desu-nya. Coba alihkan nomor yang bagian kedua nih. Kan sudah, saya karyawan perusahaan IMC. Mr. Miller, jadi Mira-san, juga karyawan perusahaan IMC. Alika-san? Mr. Mira no kaishain, kaishain. Mira-san wa? Mira-san mo juga, berarti? Juga. Mo. Mira-san mo? Karyawan dari perusahaan IMC. Perusahaannya nggak usah disebut ya, IMC-nya aja. Mira-san mo? Kaishain. Kaishain, sebenarnya nggak salah ya, secara arti nggak salah. Tapi kan kita mau ngomongin kalau dia tuh karyawan milik IMC. Pemiliknya di depan kan? Pemilik karyawannya di depan. Berarti sama kayak... Mira-san mo IMC no kaishain. Benar. Mira-san mo IMC no... Hampir kelewatan. Jangan lupa ya. IMC-nya jangan ketinggalan. Oke. Okay. Nah, sekarang coba kalian liatin lagi ininya, polanya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Sensei boleh pilih. Oke. Okay. Nomor 2 ya. Yang nomor 2 yang pertama Keona ya. Keona mau jawab? Oke. Okay. Kotorina wa Indonesia jin desu. Hai, betul. Oke. Okay. Yang keduanya sensei belum pilih. Fini. Fini-san? Tono-san mo Indonesia jin desu. Hai, betul ya. Jadi, Putori-san wa Indonesia jin desu. Putri adalah orang Indonesia. Tono-san mo Indonesia jin desu. Tono juga orang Indonesia. Betul ya. Udah ngerti ya sampai sini. Nomor tiganya, Evita. Yang pertama, terus yang kedua boleh Daniel ya. Hai Sensei. Hai Daniel, bagian pertamanya Evita dulu. Bagian keduanya Daniel. Oke. Okay. Watashi wa Yamada desu. Jangan lupa ya, ini ada nama ya. Nama itu bahasa apa? Jepang ya. Watashi no namae wa Yamada desu. Hai. Watashi no namae wa Yamada desu. Oke, okay. Daniel boleh bagian keduanya. Hai Sensei.
Ano kata no namae mo Yamada desu? Hai, ano kata no namae mo Yamada desu. Betul ya? Oke, yang terakhir bagian pertamanya Carla. Agak lebih susah ya selama terakhirnya. Bagian pertama Carla, terus bagian keduanya Fadila. Boleh dicoba ya, jangan takut salah. Iya. Yeah. Hai Sensei. Karina-san. Wa kawaposan no oka sama dewarimasen. Bener ya? Udah ngantuk ya, Pak. Bener-bener. Karina sang wa tawapong sang no oka sang dewa arimasen. Tadi dia sebenarnya oka sama. Hah? Oke, sama tadi dia ngomongnya. Kayaknya. Kalau nggak salah. Oka sama. Oka sama. Oke. Berat ya. Oke, yang bagian keduanya Daniel boleh. Daniel lagi ya? Oh, Daniel tadi udah ya? Udah kan tadi, nomor 3, bagian 2. Ya kan, Dan? Oh iya, Pak. Enggak ya? Oh, nomor 3, bagian 2 ya? Oke deh, kalau gitu, orang lain. Siapa ya? Sensei kira-kira siapa ya? Lagi dicari yang jarang muncul. Eh, Raffi udah enggak ada nih. Raffi udah hilang. Tadi kayaknya bagian Kiona dijawab sama Nadia deh. Iya kan, Kiona? Kalau gitu Kiona mau ya, yang bagian 2. Kiona mau nggak? Karina-san mo tawapon-san no cici ja arimasen. Ayahnya tawapong sang ya. Ayahnya orang lain itu kita pakainya bukan cici. Otosan. Berarti otosan ya. Otosan mo tawapong san no otosan ja arimasen. Hai. Betul ya. Karina sang mo tawapong sang no otosan ja arimasen. Jangan kebalik ya. Otosan itu untuk menyebut ayah orang lain. Sedangkan cici itu untuk ayah kita sendiri ya. Oke. Next. Udah habis ya. Oke, kita masuk ke info sesi tanya-jawab. Oke, jadi hari ini sesinya sampai sini, di sini aja. Kayak kemarin kita ngaret lagi ya. Tapi harusnya nggak apa-apa lah, soalnya edukasi. Nah, ini info yang sama dengan yang kemarin. Intinya ada dua tipe kelas, udah tahu ya tadi ya. Dan ini harganya, kalian bisa lihat di IG kita. Dan untuk kalian yang ikut hari ini, bakal dapat promo kalau kalian daftar untuk yang selanjutnya juga. Malah kemungkinan yang selanjutnya mungkin ada, mungkin nggak ada promo. Tapi kalian pasti dapat, karena kita udah catat. Jadi, bebas biaya pendaftaran, kalian juga dapat potongan harga Rp25.000. Oke. Mungkin kalau kalian ada mau ditanya, boleh sekarang sebelum kita tutup. Atau mau kerjain soal, ada yang mau kerjain soal. Terakhir. Masih semangat untuk kerjain soal, kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Mau pertanyaan barangkali? Atau tulis di chat. Atau feedback mungkin sensei ngejelasinnya nggak enak gitu. Boleh langsung chat aja ya. Semuanya oke? Kalau semuanya udah oke, boleh ketik di chat nggak? Oke, gitu. Oke, ya. Oke, sama kayak kemarin ya omongannya. Sekarang kita masih belum ada kelas yang buka, karena tepat sebelum trial ini tiba-tiba langsung penuh slotnya. Pada daftar semua.
mungkin nanti sensei bakal buka lagi karena baru ada perubahan jadwal. Sensei mungkin bakal nemu bakal ngambil satu kelas lagi, tapi belum yakin ya. Jadi kalau ada yang mau express interest kalian ke kelasnya sensei, boleh nanti DM ya, DM. Jadi sensei bakal tulis ini. Kalau sensei jadi buka kelas, kalian bakal jadi orang pertama yang langsung di list. Oke. Okay. Oke, okay. Sensei, ada pertanyaan dari Alifa. Di Wikipedia ya. Aku mau nanya Wikipedia. Pas aku ketik. Nata sensei mau jawab? Oke. Okay. Jadi gini ya, kalau untuk we dan segala macamnya yang ada seperti itunya, itu biasanya dipakai di katakana. Tapi itu serapan ya. Jadi jarang banget dipakai. Sebenarnya kalau dibilang valid, itu valid sih. Tapi karena memang jarang dipakai di itu ya di kosakata sehari-hari atau malah nggak ada. Biasanya malah di nama atau di negara, di nama negara. Jadi itu bisa dibilang valid, tapi jarang dipakai. Kalau mau ketiknya itu bisa ketik kayak biasa ya, WI. Kalau enggak, karena WI itu biasa diambil dari U. Jadi kamu ketik U, terus kamu ketik X. Jadi X itu bakal ngecilin kata yang selanjutnya. Jadi ketik X, terus baru I. Jadinya kayak gini, WI. Tapi itu hiragana ya, versi hiragana. WI. Terus kalau W sama ya, U. Kalau kamu bisa langsung ketik W, dia langsung keluar. Kalau enggak, ketik W, X kecil. E, X kecil, U, X kecil, I. Okay. Ini, we, we. Jadi, valid ya. Sebenarnya sih hitungannya valid. Ada kan nama negara Zimbabwe misalnya. Jimu, ba, bu, we. We-nya itu pakai we yang ini. Sama kalau okay. Nama orang itu lumayan... fleksibel juga ya kalau nama orang luar. Jadi misalnya kayak Weni, boleh tulis UE ni atau Weni. Jadi terserah. Sebagai contohnya, ya atau ada contoh kan nama saya nih Rininta Dewi ya. Dewi itu kalau di katakana D biasa di katakana, lalu pakai WI, WI. Jadi WI ya, itu valid hitungannya. Cuma karena jarang dipakai dalam kosakata bahasa Jepang, gitu. Oke, ada yang tanya lagi? Tanya apa aja boleh, tentang lesnya boleh, tentang gurunya, atau tentang pelajaran. Boleh semua. Jangan malu-malu. Oke, kalau nggak ada, kita coba foto grup dulu yuk. Ini orang-orang yang terakhir berhasil bertahan sampai akhir. Coba nyalain videonya dong. Alika, makanannya enak ya kayaknya. Oke, videonya kalau boleh, yang bisa. Nadia, Carla, Alia, kalau videonya boleh nyala. Oh, ini akhirnya muncul kepalanya. Oke, nggak apa-apa, Carla nggak bisa on-cam. Ya, udah pada siap? Yang saya ambil sekarang ya. Satu. Tahan ya, tahan. Oke, tunggu Alia gabung. Satu. Dua. Oke, bagus ya. Nanti fotonya bakal Sensei post di IG. Kalau ada yang mau fotonya sendiri, boleh hubungin juga. Nanti saya kirimin. Oke. Dah, hari ini mungkin sampai sini dulu. Seperti biasa, ada apapun, boleh DM saya. Kata Sensei, ada yang mau diomongin? Kalau misalnya ngerasa enak belajarnya, boleh langsung daftar aja ya nanti untuk slot bulan April. Akhirnya masih jualan ya? Jualan. Oke. Sama satu lagi, kalau misalnya ada yang ngerasa cara pengajaran sensei kurang enak atau terlalu cepat, nanti boleh feedback aja ya, langsung.
bilang ke Ifun Sensei gitu. Oke, dan mungkin segitu aja sih. Oke, makasih ya semuanya. Kebanyakan, apalagi udah ngikutin dari kemarin nih. Hampir semuanya nih. Oke, makasih banyak. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Semoga aja kalian bisa ikutan dari rumah lagi. Thank you. Wayasuminasai. Selamat malam. Wayasuminasai. Terima kasih ya. Arigato sensei. Arigato. Gozaimasu. Arigato gozaimasu. Hai. Dadan. Oke, oyasumi, oyasumi. Oyasumi nasai. Dah Tira, dah Nadia, dah Vita. Thank you, udah join. Octavia. Thank you ya. Thank you. Ya Tuhan, akhirnya selesai. Gimana? Did I do good? Kerasa panjang banget ya, memang panjang sih, 2 jam. Iya. Yeah. Itu langsung sampai akhir ya, sampai mau. Sebenarnya aku awalnya rencananya nggak sampai akhir sih, tapi ada same time kayak aneh kalau kita potong tiba-tiba nggak sampai selesai bahannya gitu. Iya yeah, sih. Terus masih banyak lagi ngikutin kita sampai akhir. Iya. Yeah. Terima kasih phone backupnya, astaga. Aku justru kebablasan tahu kalau aku udah ngomong, sekali ngomong tuh aku lanjut terus orangnya, makanya aku ngerasa bersalah juga. Enggak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sekare sama. Nanti aku tanyain feedback anak-anak ya. Oke, okay, thank you ya. Bisa dulu. See you tomorrow yang untuk kita interview. See you. Oke, okay, bye-bye.